Nah ini cerita ini guyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal kita tidak cukup. Amal pidato ya disangoni. Iku serawan masalah. Tahlil nangis sebenarnya di depan umum. Neng omah ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nak didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Tibang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah nong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafa'ah, di kitab